Jadi fungsi akidah. Fungsi akidah dalam hidup seorang itu seperti apa Ustaz? Nah, ini ya, perlu kita paham. Kalau begitu, ya. Akidah yang diistilahkan oleh para ulama berupa pemahaman terhadap sebuah keyakinan yang mendasar dalam diri kita yang tidak ada keraguan sedikit pun yang hati kita itu sudah sudah terikat dengannya. Dan semua tindakan kita itu adalah berbasis kepada pemahaman itu. Nah, contoh misalkan. Contoh pemahaman kita dalam sehari-hari. Kita tahu enggak bahwa kalau api itu panas dan panas itu membakar. Kalau seandainya tubuh kita mendekat pada api yang panas itu, itu tubuh kita akan terbakar. Mungkin semua orang mengiyakan, betul itu. Betul bahwa kalau seandainya Tubuh kita dekat dengan api itu akan terbakar. Terbakar itu melukai dan sakit. Semua orang percaya itu. Dan percaya ini hasil daripada uji coba. Sehingga karena sudah percaya, saya tidak perlu harus mencoba-coba lagi. Kalau kalau itu cari api, kemudian saya lihat betul nggak ya, api ini bisa membakar saya. Udah oh, nggak perlu coba-coba -coba lagi itu. Kenapa? Saya udah uji. Ataupun semua orang sudah tahu itu. Ya, dan saya percaya itu. Nah kepercayaan saya terhadap itu. Dan saya yakin gak ragu. Itu sebenarnya sudah masuk ranah akidah. Dalam makna secara istilah. Makna akidah. Udah saya yakin enggak, tanpa ragu lagi. Bahwa api itu membakar. Oke, okay. Bahwa setelah hidup kita akan mati. Yakin tidak? Yakin kita tidak? Yakin saya. Dari mana asal usul yakin saya itu? Bahwa setelah saya hidup akan mati. Eh, setelah saya hidup akan mati, setelah mati akan hidup lagi pada hari akhirat. Apakah dengan uji coba? Bukan, bukan bukan dengan uji coba, tapi apa juga? Karena ada ayat hadis dan dalil jelas dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa akan ada kehidupan setelah mati. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan dan kepada tanah kalian akan kembali dan dari tanah pula kalian akan dihidupkan kembali. Hmm, siapa yang bilang itu? Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an. Jadi, keyakinan saya terhadap bahwa ada kehidupan setelah mati didasarkan kepada bukan uji coba. Kalau api uji coba, bukti pembuktiannya uji coba. Tapi, kalau ada hidup setelah mati, bukan uji coba. Tapi, apa juga adanya ayat yang tidak meragukan sama sekali di dalam Al-Quran, Allah menyatakan seperti itu. Begitu juga dalam hadis Nabi. Nah, ketika ada dua, ada bukti ini, apa? Sekarang keyakinan saya, hati saya menambatnya seperti apa, yakin saya tanpa ragu betul ada kehidupan setelah mati, masuk ranah akidah.